Berikut ini cara untuk menggunakan fake GPS di Samsung. Jadi untuk menggunakan fake GPS di Samsung, kalian harus mengaktifkan opsi pengembang. Caranya kalau di Samsung berikut ini. Buka pengaturan, kemudian di sini kalian ketik yang namanya nomor. Buka pengaturan, pilih nomor, ada hasil pencarian nomor versi yang ini. Ketuk 6 kali dengan cepat, kemudian masukkan pin kunci layar atau pola. Seperti ini, nanti opsi pengembang sudah aktif, kembali. Kemudian gulik ke bawah, pilih pilihan pengembang. Nanti gulik ke bawah, ada menu pilih aplikasi lokasi palsu, pilih fake GPS. Kemudian aktifkan lokasi HP-nya. Baru buka fake GPS yang bisa kalian gunakan untuk pindah-pindah tempat di internet atau di game. Gunakan dua jari untuk zoom dan pilih aktifkan. Seperti ini. Tapi rata-rata aplikasi sekarang bisa mengetahui kalau kita pakai aplikasi ini. Tidak selalu berhasil. Untuk menghentikan ini ada tombol warna abu-abu. Untuk mematikan fake GPS, silakan dicoba.